Bukan lima. Kenapa Prof nak sebut tentang tajuk ni Prof? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas dan Pian dan juga kepada para pendengar jemaah mati Allah sekalian. Seperti biasa, saya pilih tajuk ni selalunya terinspirasi lah. Ya, terinspirasi nak sebut tentang kebersihan hati. Sebab saya rasa hidup kita sebenarnya bergantung kepada status hati kita. Dan kita perhatikan dunia sekarang, ada orang bermasalah ke, bahagia ke, tenang, semua dalam hati. Dan cuba audit diri kita, kita renung diri kita, duduk diam seorang-seorang, kita audit berapa peratus daripada hati kita ni atau kebahagiaan kita ni bergantung pada benda yang berlaku di luar. Kalau kita rasa tenang, bahagia, rasa yakin apabila kita ada duit, kita ada pangkat, kita ada keluarga, kita ada title, kita ada segala-galanya, baru kita suka dan tenang, berbahaya. Sebab benda itu tidak kekal dan boleh dihilangkan daripada diri kita bila-bila masa. Tetapi kalau ketenangan, kebahagiaan, makna hidup tu di dalam jiwa kita, di mana kita rasa tenang dan tidak terkesan oleh apa yang berlaku di luar, tetapi kita lebih melihat diri, merasakan kebergantungan dengan Allah dan merasakan Allah sentiasa melihat kita, sifat muraqabah kita, maka insyaAllah hidup kita itu betul. Sebab bila kita kembali menemui Allah besok, yang Allah lihat ialah apa yang di dalam jiwa kita. Benda-benda yang itu akan tinggal, babi kubur itu semua tinggal. Jadi kita nak tingkatkan kebersihan hati kita untuk lebih kepada mencari cinta Allah. Supaya kita ni, saya ingat saya dengar ceramah ya, di mana orang tanya macam mana kita nak istiqomah. Saya rasa Islam itu indah. Dah 3 tahun ya kita buat. Semuanya menyeru orang untuk jadi baik, untuk jadi ahli syurga. Dan lebih kepada, kalau para pendengar dan Mas perhatikan, semua percakapan saya ialah pada melihat diri, membuat perubahan diri dan tidak suka menyalah, mengata, mengutuk, menyalahkan orang, menghina, tak nak sekali. Sebab setiap penghinaan yang kita buat pada orang akan kembali pada kita di dunia dan di akhirat. So kita nak jaga akhlak kita. So bila kita hidup ini sebenarnya untuk mencari redha Allah, macam Imam Ghazali kata, empat perkara kita perlu ada untuk istiqomah. Istiqomah berarti kita konsisten buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, dan kita konsisten dengan amalan yang baik walau sedikit tapi berterusan, dan tahu tujuannya. Empat perkara kita mesti ada. Yang pertama, cinta pada Allah. Bila kita cinta pada Allah, kita tak perlu cinta manusia dan kita bebas daripada penghargaan manusia. Dan tidak merasa takut dicemooh, kita berani berkata benar. Dan kita tidak takut pada penekanan ataupun nak disingkirkan oleh manusia. Kita tidak takut langsung. Sebab bila kita bangun pagi, pagi tadi Mas saya bangun duduk dekat taman saya tu, baring atas rumput, lihat langit. Masya Allah, cantiknya awan, nampak burung lalu pula, nampak matahari naik. Subhanallah. Berapa orang daripada kita yang bangun pagi menambahkan kecintaan Allah dengan melihat ciptaan Allah. Ketenangan akan datang bila, apabila kita berdekatan dengan benda-benda yang natural seperti rumput, udara dan sebagainya. Dan lihat setiap helai daun semua berzikir. Setiap, bayangkan dalam daun tu, sel tu penuh dengan perkara yang Allah jaga. Nombor dua, kita hanya mencari redha Allah. Apa-apa kita buat ni, jangan sekali kita suka dipuji, takut dikeji. Yang penting Allah redha pada gemardotilah, mesti menjadi tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, kita ini hendaklah menjadi orang yang rindukan mati dalam iman atau rindukan kematian. Dan yang kita inginkan hanyalah husnul khatimah. Kita ingat, kita ni dapat sokongan orang ke, orang tak suka ke, kita nak sukakan bos kita ke, jaga hati orang ke, apa orang boleh buat masa kita mati esok? Tak ada apa pun, walau suami, walau kita sayang pun, walau kalau kita tak beriman, kita tak boleh dapat husnul khatimah. Siapa pun ajak imam besar, mana pun ajak mengucap, tak boleh mengucap kalau cara hidup kita tidak ikut Islam. Dan yang keempat, jadilah hati kita ni rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga nanti. So bayangkan hidup kita Mas, kalau kita cinta hanya pada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah di hati kita, mencari redha Allah,
kita ingin mati dalam iman, kita rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga, Masya Allah Mas. Itu hidup yang paling best dan hati kita akan sangat bersih. Sebab kita ingat, kita ada tiga komponen ya. Kita ada roh, kita ada minda, kita ada fizikal. Roh kita itu ialah pemerhati diri kita, dan minda atau hati kita yang menjalani atau melihat peristiwa yang berlaku pada kita. Dan fizikal kita itulah berlakunya kehidupan kita, di mana kita sakit, kita bahagia, kita kenyang, itulah badan kita. Tetapi orang yang fokusnya ada hanya pada fizikal, maknanya lihat benda-benda material, dia ukur nilai dia dengan apa yang ada, kecantikan dia, dia punya duit, dia punya hal, itu orang yang hidup dalam peringkat kehaiwanan paling rendah. Tetapi, dan juga kalau kita hidup dengan akal dan hati, sebab dunia dalaman kita ialah akal dan hati. Kita memproses apa yang berlaku dengan akal dan hati kita. Kita belajar dengan akal, kita menyayangi dengan hati, kita membenci dengan hati. Dan yang paling penting, roh kita ialah pemerhati hati kita, pemerhati akal kita, dan menggunakan fizikal mata kita, semua kita tengok, mata fizikal nampak, tetapi yang memberi makna hati dan akal kita. So kita tengok diri kita ni hidup tahap mana. Adakah kita fokus pada roh yang 99% ini atau hanya pada fizikal? Sebab itu bila kita nak menjaga kebersihan hati Mas, kita nak tahu hati kita bersih Mas macam ni. Bila kita nampak orang dapat rezeki lebih pada kita, kita sakit hati, kita dengki, kita akan cuba singkirkan orang, jatuhkan orang. Ini maknanya kita tidak beriman kepada Allah. Kita ini, masalah kita sebenarnya ialah manusia ini sibuk dengan rezeki yang Allah sudah jamin. Rezeki Allah dah jamin, ulat dekat batu pun ada rezeki. Kita sibuk dengan benda yang Allah jamin hingga kita cuai dan lalai tuntutan Allah pada kita, iaitu kita mesti ubudiyah, takut segala perbuatan yang kita buat sekarang, menyingkirkan orang, menjatuhkan orang, merosakkan orang kerana sifat dengki kita, akan dibalas pada anak cucu keturunan kita. Sebab itu terbalik daripada yang saya cakap tadi, tak istiqomah kan, cinta pada Allah kita terbalik, cinta pada manusia. Maka kita suka dipuji, suka mengampu, pakai nak lawas orang tengok, kita akan penat Mas. Yang kedua, kalau kita ni redha Allah tak nak, nak redha manusia, maka kita akan penat. Bila orang tak puji kita, marah, orang keji, kita takut. Yang ketiga, bila tak fikir mati dalam iman, maknanya kita tak ingat kita akan mati. Bila tak ingat mati, kita pun buat orang tak nampak pembalasan Allah. Kita meletakkan kuasa hanya pada tangan kita. Dan masalah manusia sekarang Mas ialah, saya rasa kalau kita tertekan, saya nak jenguk diri saya dan semua orang, kalau kita rasa stres sebab kita meletakkan, kita yakin pada kuasa kita dan kuasa manusia, tidak pada kuasa pencipta. Maknanya kita rasa kita ni pandai, kita boleh, kita punya kaya pasal hasil usaha kita, Masya Allah. Kita ingat berapa orang yang tak usaha pun dapat rezeki. Cuba perhati, ramai orang usaha tak dapat rezeki, orang tak usaha tak dapat rezeki. Contohnya seorang ayah, dia miskin, dia kerja kuat-kuat-kuat dapat harta, kemudian dia ada 10 orang anak. Ayah ni usaha dapat kaya, tapi anak 10 orang dapat harta, tak usaha pun dapat kaya. Terima kasih pertama sekali tahniah kerana Puan tahu status hati Puan. Orang yang paling bahaya ialah dia tak tahu status hati dia dan dia rasa dia baik dan semua orang jahat. Bagus kita ni kalau kita rasa kita tak baik dan semua orang baik. Itu kita nak hidup macam tu. Jadi memang bermadu ni bukan benda yang senang, tetapi senang saja kita untuk mengubat semua luka. Ingat saya kata tadi, empat perkara tu, kita cinta Allah, maka kita, kalau kita cinta Allah, kita kurang sangat perlu cinta manusia. Berdoalah pada setiap hari, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah aku, diriku ini gembira hanya denganmu. Di mana aku tidak perlu makhluk, hanya perlu pencipta. Yang kedua, Puan Ibu. Mungkin juga kerana kita kena muhasabah ke Prof, kalau orang tak suka kat kita tu, mungkin juga kita memberi ada contribution kita, kenapa orang tak suka Betul. Kat kita. Kita tengok manusia ada empat jenis, manusia wajib, manusia haram, manusia sunat, manusia makruh. So kalau manusia haram tu, kita ada orang tak suka, kita tak ada orang lagi suka. Manusia wajib ni, kita ada orang suka, kita tak ada orang susah. Manusia sunat, kita ada orang suka, tak ada apa-apa. Manusia makruh pula, kita
Ada biasa, tak ada lagi bagus. So kita lihat diri kita, yeah, dan tengok pula orang yang tak suka tu orang mana. Kalau orang beriman, orang baik, orang alim tak suka kita, something wrong kita. Tapi orang yang tak suka kita, orang yang memang suka pada tarut, pada benda yang tak baik, memang bagus. Ha, maknanya kita, orang yang akan suka kita, orang sama dengan kita. Ha, kita pun akan suka orang sama dengan kita. So kalau kita suka pada orang jahat, berkawan dengan orang jahat, kita kategori itu. Tapi kita kalau duduk orang jahat, kita serabut. Tapi kalau dengan majlis baik, kita suka. Ha, itu Allah. Nek ni untuk Prof. Kongsikan sebanyak nasihat yang mungkin untuk kami, okay, insyaAllah. Pertama, saya nak beritahulah, saya bukan seorang ustazah, bukan juga pakar motivasi, cuma pencetus inspirasi untuk manusia mula berfikir. Yeah. Sebab saya rasa banyak orang pakai baju cantik, tetapi jarang orang ingin mencantikkan fikirannya. Sebab fikiran membentuk minda dan hati dan sebagainya. Yang kedua ialah, salah satu tujuan hidup saya ialah untuk menyeru pada kebaikan. Dan kalau boleh, kita semua nak berjiran di syurga, nak suruh orang semua baik. Kadang rasa kesian tengok orang hidup susah, dalam miskin di dunia, di akhirat susah lagi, sibuk mencari rezeki dan pada at the same time tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut ya, dalam susah di dunia mati masuk neraka, alangkah ruginya. Maka ingin orang ini hidup bahagia supaya mereka melihat diri mereka dan melihat segala yang berlaku tu Allah izinkan untuk mengajar kita. Dan juga tujuan hidup saya lagi ialah untuk supaya orang ni jadi penyayang. Rasa kesian tengok keluarga-keluarga yang ibu bapa yang garang pada anak-anak. Saya sekarang kalau buat lesik jumpa orang, mesti tanya, kalau muda marah tak anak? Jangan marah anak. Dan saya rasa sangat penting, laki-laki lah punca sekeluarga keluarga. Saya menyuruh semua pada kaum Adam, tolonglah jadi wanita lelaki yang baik. Dan jangan kita memperisterikan seseorang wanita selagi kita tak memperlekapkan diri kita dengan akidah dan perbentukan ibadah dan akhlak kita yang betul. Sebab kesian kita mengambil seorang anak gadis yang dia timang daripada kecil oleh ibunya, jadi hak kita. Kemudian kita buat apa kita suka, kita tidak membawa dia ke syurga. Alangkah siasnya lelaki yang kahwin tidak ada niat membawa ke syurga. Dan pesanan saya pada semua ibu bapa, selagi seorang lelaki itu tidak datang pada kita dan mengatakan, pakcik, makcik, saya ingin memperisterikan anak pakcik ini, insya Allah saya akan bimbing dia ke syurga bersama dengan anak-anak kami, jangan terima pinangan itu.